KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua, apa khabar? Ini adalah Aktif Kemahiran Sukan di Didik TV KPM dan kita nak teruskan perkongsian berkaitan dengan sukan bola sepak. Dan pada hari ini ada macam-macam lagi topik akan dibawakan. Dan menurut Coach Fendi tadi, katanya ini adalah kemahiran sukan menjaring dalam sukan bola sepak. Satu elemen yang lagi penting untuk menentukan kemenangan kepada pihak yang beraksi dalam sukan bola sepak. Suka untuk saya ingatkan bahawa dalam sukan bola sepak juga, kita dibenarkan untuk tidak perlu memakai pelitup muka, hanya patuh pada SOP. Dan lebih penting adalah kita semua daftar dan ambil vaksin supaya kita semua dapat terus lindung diri dan juga lindung semua. Jom kita mulakan sekarang juga kemahiran sukan bola sepak. Terus kekal aktif bersama dengan kami di Didik TV KPM dan saya masih lagi terus bersama dengan Coach Fendi juga. Coach, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Coach, setakat ini perjalanan program kita bagaimana Coach lihat dari episod ke episod? Alhamdulillah, tengok pemain masih bersemangat untuk meneruskan permainan. Ya, betul. Dan saya juga lihat Coach juga bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Hari ini apakah aktiviti yang ingin diajarkan Coach? Okey, kali ini kita akan tengok tentang kemahiran menjaring. Kita akan tumpukan kepada ketepatan membuat jaringan. Kenapa pentingnya Coach untuk seorang pemain penyerang terutamanya ataupun pemain pertahanan lah di bola sepak moden ni kan? Untuk ada asas dalam kemahiran menjaring ni. Yalah, menjaring ni ialah sentuhan akhir lah. Sentuhan akhir daripada awal pergerakan, percaturan, permainan. Jadi sentuhan akhir ialah menjaring, iaitu percubaan ke arah gol. Sekiranya pemain dapat melaksanakan tugas dengan melakukan menjaring ataupun aktiviti membuat tendangan ke arah gol dengan tepat, pastikan menghasilkan jaringan dan semestinya memberi kelebihan kepada pasukan lah. Ya, betul. Baik Coach, itu satu penjelasan sangat baik dan saya juga sebenarnya nak berikan pujian kepada Coach bersama dengan anak-anak buahnya kerana aktiviti warm up dan juga cooling down memang sangat berbeza dan juga sangat spesifik terhadap sukan bola sepak. Jadi kita nak mulakan sekarang dengan aktiviti memanaskan badan. Jom. Okey, baik, kita akan teruskan dengan kemahiran baru pada hari ini iaitu menjaring. Bagi aktiviti menjaring, kita akan tumpukan kepada ketepatan membuat tendangan ke arah gol dan juga fasa persediaan sebelum, semasa dan selepas membuat jaringan. Jadi sebelum itu kita akan teruskan dengan memanaskan badan. Dalam aktiviti memanaskan badan, pemain-pemain akan membawa bola secara rawak dan membuat hantaran dalam jarak 10 hingga 15 meter menggunakan bahagian kekurang kaki. Ini adalah seperti asimilasi ataupun langkah pengenalan kepada sentuhan kekurang kaki dengan bola dalam membuat rembatan ataupun menjaring. Kita akan teruskan dengan aktiviti memanaskan badan. Okey, ambilkan tempat. Bola. Dua biji bola. Okey, bergerak dan buat hantaran menggunakan bahagian kekurang kaki. Pemain akan menggunakan bahagian kekurang kaki untuk membuat hantaran. Pastikan jarak dan juga sudut ataupun sasaran yang hendak dia. Okey, move ke kiri dan ke kanan. Bawa bola ke kiri dan ke kanan sebelum buat hantaran. Bawa bola ke kiri dan ke kanan. Okey. Okey, bawa laju. Bawa bola dan turn. Okey, tukar. Turn. Buat pusingan. Okey. Pastikan tengok ke arah sasaran. Okey, bergerak. Bawa bola, bergerak. Jangan setempat. Pastikan bawa bola, bergerak. Baik, stop. Okey. Di antara pergerakan dan aktiviti membawa bola dan juga membuat hantaran, kita juga akan membuat stretching ataupun dynamic stretching, iaitu membuat regangan di bahagian kaki, iaitu di pergelangan kaki. Kita akan mulakan dengan bahagian ujung kaki tekan ke bawah dan kira hingga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar kaki dan tekankan jari ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
dan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya bahagian hip lutut ke hadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita teruskan dengan dinamik. Dinamik bergerak dan buka bahagian hip keluar. Tukar kiri, kanan berselang-seli. Tukar kiri, kemudian ke dalam. Daripada luar ke arah dalam. Luar kiri ke dalam. Okey, teruskan pergerakan. Bawa bola dan juga buat hantaran dalam jarak yang jauh. Pastikan tengok ke arah sasaran sebelum buat tendangan ataupun hantaran. Pastikan sentiasa guna bahagian kekura kaki. Okey, stop. Okey, untuk aktiviti warming up atau memanaskan badan dalam kemahiran menjaring, perlu pastikan otot-otot di pergelangan kaki, otot kaki dan juga otot di paha mendapat regangan yang cukupnya. Baik, untuk aktiviti pertama dalam kemahiran menjaring, kita akan buat aktiviti ini dengan membuat jaringan apabila menerima bola umpanan daripada rakan. Jadi pemain boleh menggunakan kaki kanan dan kaki kiri. Tapi yang paling penting ialah teknik melakukannya ialah menggunakan bahagian kekura kaki dan pastikan pergelangan buku lali dikunci dan pastikan kaki yang tidak menendang bola berada di tepi bola, di tepi bola bagi mengukuhkan imbangan waktu membuat tendangan. Saya akan tunjukkan. Okey. Dia terima bola. Bola. Dan menerima bola. Dan menghadap. Dan membuat jaringan. Jadi pastikan sebelum menerima bola, jauhkan kedudukan atau dapatkan ruang daripada musuh. Ruang. Dan kemudian buat turning ataupun pusingan untuk mendapatkan tendangan yang tepat. Sekali lagi, saya tunjuk sekali lagi. Sebelum menerima umpanan, pastikan bergerak jauh daripada musuh. Bola. Setelah mendapat umpanan, cuba buat sentuhan pertama. Tengok ke arah gol dan tengok bola dan membuat cubaan. Okey. So, dalam menjaring, paling utama ialah ketepatan. Jadi, untuk menentukan ketepatan, pemain perlu melihat bola ketika kaki menyentuh bola. Dan kita akan teruskan dengan aktiviti ini. Okey, untuk aktiviti yang kedua dalam kemahiran menjaring, kita akan tinggalkan arah kesukaran dengan meletakkan satu pertahanan untuk memberi tekanan kepada pemain sebelum membuat jaringan. Jadi pemain perlu membuat keputusan menggunakan ruang untuk mendapatkan kedudukan yang sesuai untuk menendang bola dengan tepat ke arah gol. Saya akan tunjukkan demonya. Okey. Saya akan ambil tempat. Okey, saya akan terima bola daripada umpanan. Bola. Dapatkan bola. Dan melecek dan membuat hantaran. Okey, sekali lagi tengok aktiviti yang saya lakukan ialah mencari ruang, menerima bola, cuba tewaskan pemain pertahanan dan membuat percubaan ke arah gol. Sekali lagi, apa yang penting ialah saya perlu membuat meminta bola, bersuara bola,
Dah dapat. Buat. Lihat pula dah. Okey, berikut adalah contoh aktiviti yang kita lakukan menjaring dengan diberi tekanan oleh pemain lawan. Untuk aktiviti yang seterusnya, kita akan teruskan dengan aktiviti menjaring dalam situasi permainan, iaitu 2-2. Jadi aktiviti yang awal tadi, dari segi teknik kita akan masukkan dan berganding dengan pemain untuk dapatkan pemahaman taktikal dan mencipta ruang untuk membuat tendangan. Dalam situasi ini, 2-1, pemain akan membuat hantaran kepada rakan dan cuba mencari ruang ataupun space untuk membuat tendangan ke arah gol. Okey, kita akan lakukan. Pemain akan mula buat umpanan dan akan bermain 2-2. Okey, teruskan. Play. Pastikan hilang dengan bola. Okey, terus go. Go shot. Okey, balik. Reset. Bola. Okey, main. Okey, turn. Shot. Good. Pastikan ketepatan. Tengok ruang, tengok gol. Okey. Okey, stop. Okey, untuk situasi ini, pemain boleh membuat keputusan sama ada turn, membuat gelecek kan, dan terus membuat jaringan atau bermain 2-2 ataupun bermain hantaran antara pemain. Jadi terpulang kepada keputusan pemain untuk membuat keputusan sama ada terus membuat serangan, terus membuat jaringan atau bermain bersama rakan. Okey. So buat keputusan nak turn to shoot, main pass atau dribble and then shoot. Okey, play. Check bahagian tengah belakang bola. Main. Yes, control. Beat. Shoot. Out, out. Reset. Kita mula semula. Main di bawah. Okey, boleh tukar, boleh tukar. Boleh tukar. Tukar di depan, sharp di depan. Okey, main. Play, bergerak. Play. Good. Balik. Set semula. Main. Okey, stop. Okey. Untuk latihan 2-2, kita boleh tingkatkan aras kesukaran dengan memberi tekanan secara terus kepada pemain yang menerima bola untuk membuat jaringan. Okey. Satu pertahanan, terus marking. Masuk masuk jaga terus. Ready. Okey, terus jaga. Okey. Ready. Main. Bola. Play. Dami. Okey. Shoot. Blue shot. Okey. Reset. Kita mula semula. Boleh tukar pemain. Okey. Pastikan bergerak, bergerak, bergerak ke kiri dan ke kanan. Teruskan, teruskan. Pastikan bola muntah. Perlu ada recovery run. Perlu ada follow through. Terus. Pastikan. Okey. Dalam kemahiran menjaring, kesilapan-kesilapan yang selalu dilakukan oleh pemain biasanya tendangan terlalu bawah bola ataupun terlalu kuat di bahagian yang tidak sepatutnya. Sekiranya kaki menyentuh bahagian bawah bola dengan kuat, bola akan terus melambung ke atas. Jadi pastikan setiap kali tendangan, lihat ke arah bahagian bola
belakang, tengah bola. Okey, confirm, pastikan kamu lihat bahagian bola yang disentuh untuk tendangan. Bahagian belakang, tengah bola. Okey, play. Good shot. Okey, teruskan. Main. Beritahu kan dah, turn, tukar. Okey, main. Satu lagi. Satu gol lagi. Okey. Stop. Aktiviti 2 lawan 2 ataupun menjaring ini boleh dilakukan sama ada dengan 3 lawan 3, 4 lawan 4 mengikut kesesuaian dan ikut kebolehan masing-masing. Jadi pemain perlu pastikan bersedia untuk menggunakan apa yang kita telah terangkan sebentar tadi dari segi penggunaan bahagian tendangan di kaki dan juga bagaimana hendak menyentuh bola di bahagian yang sepatutnya. Aspek keselamatan untuk episod kali ini ialah murid-murid perlu mendapatkan kasut yang sesuai ketika membuat tendangan. Selain itu, bola yang digunakan mestilah bola yang sesuai dan sesuai untuk membuat jaringan. Okey, kita akan teruskan dengan aktiviti menyejukkan badan. Selepas kita membuat aktiviti menjaring, kita buat rembatan, tendangan, ketepatan dengan gunakan kaki, kita akan juga buat pergerakan supaya kadar nadir rehat dan dapat diperolehi dan juga kita lebih bersedia untuk aktiviti-aktiviti kita untuk episod berikutnya. Okey, bergerak dalam kawasan ini. Okey, bergerak dulu. Bergerak. Okey, juga sempat jogging, slow jog, slow jog, slow jog dalam ni, dalam ni kan. Slow jog. Slow jog. Okey, down. Satu. Kiri dan kanan. Slide stretching kiri dan kanan. Okey, slow jog. Okay, skipping, kita move skipping, skip, 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 longgarkan otot-otot bahu, tangan, lengan, kaki. Okay. Okay, side step, side step, side step, side step, go, side step, go, leg. Okey, stop, duduk, duduk, duduk. Okey, bengkokkan sedikit lutut. Okey, kita gunakan bahagian kaki untuk lembutkan otot-otot betis. Okey, ketuk otot-otot betis kita. Tukar kaki. Okey, otot-otot paha. Otot-otot paha. Okey. Okey, dua kaki. Goyangkan dua kaki dan rehat. Goyangkan dua kaki. Dua kaki. Okey, luruskan kaki. Okey, capai di hujung jari. Tahan. 8 saat. Okey, rehat. Okey. Nampak macam biasa dan sekali lagi. Go.
Okey, sekarang ni lipatkan lutut kanan ke dalam. Ke dalam. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tukar. Empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, sekarang lututkan, lipatkan kedua lutut ke dada. Okey, pegang rapat. Okey. Peluk dengan kuat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, bangun. 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 Okey, kita akan tarik nafas. Dua kali. Ready? In. Out. Sekali lagi. In. Out. Okey. Baik, kami dah berada di penghujung untuk episod pada hari ini. Memang sangat memberangsangkanlah. Saya boleh katakan aktiviti yang coach ajarkan dan saya percaya juga kepada semua yang menonton banyak yang boleh dipelajari. Coach, mungkin sedikit perkongsian berkaitan dengan objektif pembelajaran buat mereka pada episod kali ini. Baik, murid-murid, untuk objektif kita dalam kemahiran menjaring ni yang paling penting ialah ketepatan. Yeah. Jadi untuk mendapatkan ketepatan mesti menggunakan teknik dengan betul. Iaitu bahagian permukaan kaki yang digunakan dan juga bahagian bola yang disentuh ketika membuat tendangan. Jadi perlu membuat latihan demi latihan sebelum kita mendapat secara konsisten untuk membuat tendangan. Coach, dalam seminggu lah kebiasaannya training untuk menjaring ni berapa kerap dilakukan? Terpulang kepada kebolehan sebenarnya. Tapi saya cadangkan agar dalam seminggu sekurang-kurangnya 3 kali mesti melibatkanlah aktiviti menjaring ataupun membuat rembatan. Pemain juga boleh datang lebih awal, warm up terlebih dahulu sebelum datangnya jurulatih, boleh buat secara dengan rakan. Ini biasa dilakukan oleh pemain-pemain yang bintang sekarang ni. Mereka datang lebih awal, buat latihan demi menambahkan kelebihan dan juga kemahiran mereka dalam menjaring. Betul, dan kita harap juga yang di belakang ni boleh menjadi bintang satu hari nanti. Kita ada Haziq, Irfan, Wan, Ashraf, Danish dan juga Shuaib bersama dengan kita dari Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail. Coach, terima kasih banyak. Sama. Terima kasih juga kepada semua atlet kita. Tapi kita ada lagi 3 episod untuk bersama-sama. Jadi kita tinggalkan dengan sikit kata-kata semangat buat mereka. Silakan coach. Okey, train hard, play smart. Jumpa lagi, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. KPM.